Banyak rumah di Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi rusak dari dinding retak hingga plafon. Kerusakan rumah ini diduga adanya aktivitas seismik PT Pertamina yang lokasinya tidak jauh dari pemukiman warga. Warga di RT3 Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi mengeluhkan dengan kondisi rumah mereka yang rusak. Ada sekitar 8 rumah yang ditemukan dalam kondisi rusak, mulai dari dinding retak hingga plafon rumah. Warga menduga kerusakan ini mulai dari pemancangan paku bumi proyek PT Pertamina yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Kerusakan ini sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir yang awalnya sedikit retak hingga melebar. Pengeboran lah Pak. Mas datang tuh kan, renggang-renggang gitu. Kami enggak ngadu ke siapa gitu, Pak. Kepala desa kami enggak tahu kenal kan. Atau kami diem-diem kayak ini, tambah-tambah nama renggang. Kata suami, ya kaki kau rezeki kita bedarin. Saya minta solusinya ke depannya gimana, inilah rumah kami nih, Pak. Kami nak biaya dari mana, Pak. Kehidupannya kami kayak inilah pas-pasan gitu kan. Kami cerita solusi, bener kayak ini gimana caranya gitu, Pak. Yo ngeri Pak, nggak tahu kita anak dekat sini kan, ambruk. Pemilik rumah berharap kepada pemerintah setempat dan pihak Pertamina untuk mencari solusi dan meminta diperbaiki atau ganti rugi terhadap rumah mereka yang mengalami kerusakan. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.